Muka surat 246 Riyadhus Salihin jilid yang kedua. Kita masuk bab yang baru tentang bab al-hathu 'ala at-tathbit fi ma yaquluhu wa yahkihi. Iaitu bab tentang anjuran untuk selalu berhati-hati terhadap apa yang dikatakan atau apa yang diceritakan. Iaitu bab berkenaan dengan kita disuruh al-hathu, iaitu di agama menggalakkan kita, menganjurkan kita. Bila mai sesuatu cerita, kita tasbih, kita sabitkan dulu. Kita nak sampai, kita nak share, nak beritahu orang, kita nak buat khulasah, nak buat kesimpulan, kita disuruh tasbih. Iaitu apa dia? Sabitkan cerita tu ada. Sabitkan fima yaqul, sabitkan apa yang dikatakan dalam cerita itu, wal haqihi, dan apa yang diriwayatkan daripada cerita itu. Kalau Abang Syarif main kat saya, Abang Syarif bercerita tentang diri Abang Syarif. Abang Syarif kata, "Ustaz, saya lagu ni, saya lagu ni." Ha, tak apa, saya dengar cerita ni daripada Tuan Badan. Maka kepercayaan, kecuali saya ragu ke Abang Syarif, betul ke Abang Syarif dia cerita pasal diri dia macam tu. Tapi secara biasanya, bila orang cerita pasal diri dia sendiri, kita percaya. Tapi kalau dalam cerita tu ada unsur-unsur bohong, kita soal kat Tuhan lah. Saya kata kat pakcik, "Pakcik, saya ni minta, saya ni pakcik, tiap malam semain tahajud, semain hajat, semain tobat." Pakcik percaya. Takkan ustaz nak membohong, untuk lebay pun tak bohong. Ustaz nak bohong. Tapi kalau saya ranja pakcik, saya tak pernah mayang pun, tak pernah main sunat pun macam tu, maka tak menjadi tanggungjawab pakcik pergi siasat. Pasal apa? Pasal saya bercerita tentang diri saya. Tapi kalau saya pergi pada pakcik, saya bercerita tentang Abang Syarif, dia melibatkan third party, orang yang maka pakcik mesti mencari tasbih. Sebab apa? Sebab kesimpulan hukum cerita melibatkan orang lain. Maka agama suruh kita cari ya. Jadi kalau satu orang tu bercerita pasal dia, tak adalah istilah riwayat tu munqati' ke apa ke, tak ada. Tak ada lah riwayat tu. Dia bukan cerita pasal orang ketiga. Dan bila Abang Amir cerita saya pasal diri Abang Amir, maka cara kita tanyalah, betul ke Abang Amir? Abang Amir buat benda ni sungguh lah. Abang Amir kata, "Saya buat." Maka itu tasbih lah. Saya pergi tanya ke Abang Man, "Abang Man, Abang Amir kata kan, Abang Amir kata lagu ni lah pasal dia." Saya pergi tanya ke Abang Man pasal diri Abang Amir. Tak betul ya? Pasal Tuhan punya diri lebih tahu pasal diri dia. Tapi pasal diri orang, tak boleh. Third party jadi, tak boleh. Kita kena cari tasbih, kesabitan atas apanya orang lain cerita pasal diri orang lain. Begitu. Ini bab dia. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala ikhwan memulakan tajuk ini dengan firman Allah Ta'ala. Kata dia, "Qala Allah Ta'ala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun." Allah Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu mengikut apa yang kamu tidak mengetahui." Allah kata, apa yang kamu tak tahu, kamu jangan ikut. Jangan percaya. Dan dalam surah Az-Zahar, dalam surah Hujurat kan, Tuhan kata, "Fatabayyanu." Kamu kena tabayyun. Tabayyun, siasat. Dalam Baqarah, Tuhan kata, "Hatu burhanakum in kuntum sadiqin." Bawa burhan, bawa bukti, sekiranya kamu orang yang benar. Kalau kita bercakap pasal orang lain, kita bercakap pasal agama, kita bercakap pasal benda lain, bukan pasal diri kita, maka kita kena bawa burhan. Kita bercakap pasal Tuhan, kita bercakap pasal Nabi, kita bercakap pasal yang lain, bukan pasal diri kita, maka mesti ada burhan. Tapi kalau kita bercakap pasal diri kita, kitalah burhan atas diri kita, kitalah dalil.
Pasal tu anda tengok mahkamah-mahkamah kena kes cerai. Kadang-kadang ada kes cerai macam mana? Lelaki cerai di rumah, di luar. Bini buat pengaduan di mahkamah. Kata cerai-cerai, hakim dia akan panggil. Ya? Bila dia panggil, dia dengar cerita pasal isteri. Isteri ni cerita pasal lelaki dia. Maka third party lah. Itu saya dengar, dia kata dia ceraikan saya dengan talak satu. So mahkamah tak boleh. Tak boleh apa, tak boleh sabitkan apa talak tu jatuh. Sebab apa? Dia melibatkan orang lain yang sebut. Melainkan tuan yang laki-laki tu, dia sendiri pergi mahkamah. Dia kata saya telah menceraikan isteri saya. Baru mahkamah pegang. Pasal dia bercakap pasal diri dia dan hak dia. Maka mahkamah tanya ke dia, betul lah awak telah pada sekian hari di sekian tempat kan, mahkamah detail dengan sekian hari, dengan sekian tempat, dengan sekian waktu awak telah melafazkan kalimah ni mengikut laporan daripada isteri awak. Kalau dia ranjau, ranjau. So kalau dia ranjau, hakim nak percaya tuan punya badan kan, tuan punya report, tuan punya badan kan. Bini tak berhati, bini kata tak tu hakim, dia ranjau. Maka hakim akan kata kepada bini, kena bawa bukti lain. Ada tak orang lain dengar? Kata tak ada. Maka tak ada, saya terpaksa pakai cakap tuan punya kalam tu. Maka kalau dia ranjau, dia akan lihatlah episod-episod Tuhan cabut berkat dalam hidup dia. Sebab kalau memang dia cerai bini dia, dia cerai, tapi dia kata tak cerai, dia hidup dalam keadaan bukan hak dia. Maka episod seterusnya Tuhan akan rosakkan rumah tangga dia. Dia tanggung apa pun. Laknat demi laknat dia kena pasal dia dah bohong. Tapi nak bongkar bohong tu macam mana? Dia memerlukan saksi. Maka kerana itu mahkamah ni, bila dia kalau bini kata macam ni juga, macam ni juga, dia akan suruh sumpah. Awak bersumpah lah. Sumpah pun orang hari ni. Orang hari ni dia tak ada apa. Makan sumpah macam esok okok lah. Tak ada apa-apa. Dalam mahkamah pun dia akan jauh. Bila hakim kata kesan sumpah ni dahsyat, dia kata kat hakim, hang pun anjau, hakim pun dia tu. Habis keadaan tidak sekali. Jadi ini babnya agama bagi tahu kepada kita, bab ketelitian kita nak sebut pasal satu orang mesti seperti sifat orang itu. Kalau tak, ikhwan, kita langgar ayat ini, ayat 36 daripada surah Al-Nisa. Apa arahan Tuhan, apa perintah Tuhan? Allah kata la taqfu, jangan kamu mengikut, jangan ikut, jangan buat, jangan turut, jangan berada pada satu situasi dan kondisi ma laysa laka bihi ilmun, yang kamu tak ada ilmu tapi kamu buat, kamu nakal juga perkataan orang. Saya kita orang tu cerita, lepas tu dia kata saya nak kata cerita ni betul ke tak betul saya tak tahu, orang kata bohong, orang bohonglah saya. Kita kena ingat ayat ni. Tak boleh. Kita tak boleh bawa cerita tu. Kita kena titik bagi mati. Bawa juga kita langgar ayat ni, kita berdosa.